بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Pendengar yang mati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kenikmatan terutama kenikmatan yang ada di bulan Ramadan. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita masih berjumpa, masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadhan dengan khusyuk, dengan nyaman dan tentunya dengan mengharap pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian ibadah yang kita lakukan, yang kita kerjakan dari mulai berpuasa menahan diri dari makan dan minum dan syahwat kemudian dari kiam Salat raweh, Qiyamul lail dan sadaqah. Semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah memberikan contoh terbaik bagi kita sebagai umatnya. Nabi yang telah memberikan segalanya bagi kita, tidak ada yang ditinggalkan sedikit pun dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali telah beliau sampaikan kepada kita. Terutama di bulan Ramadan bagaimana bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari memberikan sebuah rumus kepada kita semuanya agar kita menjadi hamba yang beruntung, hamba yang tidak rugi ketika kita memasuki bulan Ramadan, kemudian kita keluar dari bulan Ramadan sebagai hamba yang muttaqin. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala firmankan tujuan utama diwajibkan Ramadhan adalah la an lakum tattaqun dalam firmannya ya yuhaladina amanu tetakul ya yuhaladina amanu kutiba alaikum siam kama kutiba ala ladina min qablikum la an tujuannya di Syariatkan diwajibkan puasa adalah mengerucut agar manusia tersebut menjadi manusia atau mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar nanti Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini ketika kita ada di bulan Ramadhan yang mana bulan ini adalah penuh dengan fadail. Penuh dengan keutamaan yang mana seorang muslim tidak masuk ke bulan Ramadan kecuali di sana banyak keutamaan-keutamaan. Yang mana bulan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'an, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim sepatutnya sepantasnya kita mengambil fadilah-fadilah Atau keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan itu, sehingga kita berada di bulan Ramadan menjadi hamba yang maksimal dalam mengerjakan ibadah di bulan Ramadan. Kita ketahui bahwasanya Ramadan atau bulan Ramadan adalah memiliki kekhususan atau memiliki fadilah-fadilah yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain, yang mana Nabi SAW menjelaskan beberapa fadilah yang sangat banyak kita akan menyampaikan hanya beberapa saja menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan adalah syahrul fadail adalah bulan yang penuh dengan fadilah yang pertama fadilah atau keutamaan di bulan Ramadan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan diturun diturunkannya Al-Qur'an Bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dalam sebuah riwayat bahwasanya Al-Quran itu turun dua kali. Turun yang pertama adalah dari Lahul Mahfud ke langit bumi secara sempurna yaitu 30 juz. Dan turunnya itu di bulan Ramadan. Dan sebagian mengatakan bahwasanya turunnya adalah di malam Lailatul Qadar ada juga mengatakan di tanggal-tanggal tertentu dari bulan Ramadan. Kemudian yang kedua daturnya Al-Qur'an adalah munajjaman, bahwasanya turunnya adalah uh, terpisah-pisah kepada yang dibawa Malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pendengar mati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan menegaskan dalam Al-Qur'an mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bahwasanya di bulan Ramadan unzila fihi Al-Qur'an diturunkanlah Al-Qur'an. Tujuannya apa? Hudan linnas adalah memberikan petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan memberikan sebuah penerang bagi manusia. dan pembeda antara yang hak dan yang benar, hak dan yang batil, yaitu diturunkannya di bulan di bulan Ramadhan. Maka dari itu bulan Ramadhan adalah sebagian para ulama mengatakan syahrul Ramadhan adalah syahrul Quran. Bulan Ramadhan adalah bulannya Al Quran. Bahkan ada sebuah hadis Nabi SAW bahwasanya uh, kitab Taurat, Injil, dan Zabur itu juga turun di bulan Ramadan. Kitab Taurat, Injil, Zabur juga turun di di bulan bulan Ramadan. Pendengar yang mati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita harus mengisi hari-hari dari bulan Ramadan dengan Al-Qur'an. Telah kita mendengar sebagian salaf ketika di bulan Ramadan ada yang menghatamkan Al-Quran sehari dua kali. Ada yang menghatamkan bisa lebih dari situ. Ada yang bahkan menghatamkan dalam semalam. Ketika sholat, ketika sholat terawih atau qiyamul mulai menghatamkan Al-Quran. Maka kita sebagai orang muslim, kita berada di bulan Ramadan kita telah diberikan nikmat kesehatan. Nikmat waktu luang maka dipergunakanlah untuk membaca Al-Quran. Ya minimal sehari bisa satu jus sampai tiga jus. Ya lebih baik lagi kalau seandainya lebih dari situ sampai lima jus. Karena bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang pantas dan sangat cocok sekali untuk kita memperbanyak tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, dan yang lain sebagainya. Itu adalah khusus atau uh, khasais, ya keutamaan dari bulan Ramadan, yaitu bahwasanya di bulan Ramadan adalah diturunkan diturunkannya Al-Quran Al-Karim. Kemudian Mendengar nama Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan di situ banyak sekali amalan-amalan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amalan-amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di bulan Ramadan. Bahkan bisa dilipat gandakan sampai ya 10 kali. Ya, 10 kali dan puasa Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan dengan kehendaknya sampai berapa Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan dari pahala puasa itu. Maka ketika seorang hamba, seorang muslim beribadah di bulan Ramadan, entah itu dengan puasa kemudian juga dengan um, bersedekah, kemudian juga dengan amal soleh yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan akan melipat gandakan. Kemudian juga di bulan Ramadan karena keutamaan bulan Ramadan itu wa nar. Bahwasanya puasa Ramadan itu adalah perisai dan penghalang seorang muslim dari api neraka. Jadi, penghalang seorang muslim dari api neraka tersebut adalah puasa. Ya. Dan paling utama adalah puasa di bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di hadis Imam Ahmad dalam musnadnya mengatakan "As-sawmu junnatun." yastajin nubihal abdu minan nar. Bahwasanya puasa itu adalah junnah. Adalah perisai, penghalang seorang muslim dari api neraka. Ya tentunya dengan seorang muslim ketika dia memaksimalkan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Atau memaksimalkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dengan ketaatan, dengan amal-amal amal baik, Kemudian, juga dengan segala ibadah dia maksimalkan di bulan Ramadan. Maka, ketika dia telah memaksimalkan uh, bulan Ramadan dengan ibadah dengan amal soleh, maka bulan Ramadan atau Ramadan tersebut, atau puasa tersebut akan menjadi penghalang dia terhadap api neraka. Subhanallah, kemudian ikhwatul iman rahimani rahimakumullah. Keutamaan yang berikutnya dari dari uh, bulan Ramadhan adalah As-sawmu sababun litakfirid-dunuub. Bahwasanya puasa adalah sebab atau penyebab dihapuskan dosa. Ya, sebab dihapuskan dosa. Itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam. hadis Imam Muslim As-shalawatul khams. Wal jum'atu ila al-jum'ati wa ila mukaffiratun ma bainahunna Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam salat lima waktu salat kemudian Jumat ke Jumat kemudian Ramadan ke Ramadan mukaffirat mukaffirat ma bainahunna. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa antara keduanya. Kita fokus sekarang di bulan Ramadan. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan baik, memaksimalkan bulan Ramadan dengan keutamaan-keutamaan dengan ibadah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosa-dosa yang telah kita kerjakan antara Ramadan ini sampai berjumpa dengan Ramadan berikutnya, atau Ramadan yang sekarang dengan Ramadan yang sebelumnya. Dengan apa? Dengan kita memaksimalkan uh, di bulan Ramadan dengan amal baik dengan ibadah, tapi dengan syarat idaj kabair. Dengan syarat jika seorang tersebut menjauhi dosa besar. Ah, kalau seandainya dosa besar, maka harus dengan uh, meminta taubat, taubatan nasuhah kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena tidak mungkin seorang uh, seorang muslim seandainya uh, berpuasa tetapi dia durhaka kepada orang tua ya dia rajin puasa rajin kiamul lain rajin membaca al-quran tetapi sama orang tuanya tidak dijaga tapi masih durhaka sama orang tua masih mengatakan kasar sama orang tua masih mengatakan Perkataan yang menyakitkan hati orang tua, maka ketika ini dari hadis ini, orang tersebut dosanya tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tadi karena mengerjakan dosa besar. Kemudian Nabi SAW juga menyampaikan bahwasanya puasa ini menghapus dosa Nabi SAW dalam hadis Imam Al-Bukhari. Nabi sallallahu menyampaikan fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi. Fitnah atau cobaan seorang seorang itu itu berada pada keluarganya, berada pada hartanya. wajari juga berada pada pada tetangganya. Dan itu memang sudah menjadi fitrah seorang muslim, seorang manusia itu Uh, dicoba oleh Allah subhanahu wa taala diberikan ujian sama Allah subhanahu wa taala dari berbagai penjuru kadang dicoba dengan keluarganya diuji oleh Allah sudah keluar dengan keluarganya diuji oleh Allah karena hartanya diuji oleh Allah karena tetangganya ya kita menjadi sudah menjadi ber, sudah berusaha menjadi orang mukmin yang baik sudah berusaha menjadi tetangga yang baik dengan tetangga kita tapi tetangga kita mungkin belum uh, belum tentu baik dengan kita ya masih apa namanya suka jahil sama kita dan lain sebagainya itu termasuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tukaffiru has-salatu was-sawmu was, was Tetapi dosa itu bisa terhapuskan dengan as-salat as-sawmu was-sadaqah yaitu dosa-dosa karena kita terfitnah ya terfitnah dengan keluarga ada yang mungkin terfitnah sampai eh, keluarga kita memalingkan diri dari mengingat Allah Subhanahu wa taala atau fitnahnya dari hartanya yang mengikap, mengakibatkan hartanya berpaling dia dari Allah Subhanahu wa taala itu bisa dihapus dengan yang pertama adalah as-shalah dengan salat wasom dengan puasa was dengan sedekah. Ya, dengan sedekah. Terutama di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan ikhlas dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita menjadi muslim atau menjadi seorang hamba yang benar-benar bersih dari segala dosa yang kita kerjakan. Kemudian muslimin rahimani wa Kemudian keutamaan puasa atau bulan Ramadan. Yang berikutnya adalah bahwasanya bau mulutnya orang yang berpuasa itu adalah lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dari bau minyak kasturi misik minyak kasturi Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah keistimewaan bagi orang yang puasa ini la khulufu famis <Sess> saim atyabu indallah <Reading> min rihil misik <Sess> bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa tentunya orang yang berpuasa ya mohon maaf memiliki bau yang tidak nyaman ya tidak baunya tidak enak ya karena tidak memasuki tidak dimasuki makanan, tidak memasuki air ya kadang dan memang baunya tidak nyaman tetapi bau yang tidak nyaman itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik ya daripada minyak kasturi yang mana baunya luar biasa kalau hadirin ya, mencium hajar aswad ya di yang ada di mekah sana baunya wah uh, luar biasa baunya sangat harum sekali atau bau kiswah yang ada di di kaabah dan itu lebih harum daripada itu yaitu bau orang atau bau mulutnya orang yang berpuasa dan itu adalah termasuk kemuliaan bagi seorang yang uh, yang berpuasa di bulan Ramadhan. Bahwasanya yang kadang menurut kita itu tidak nyaman dirasa, belum tentu bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu juga tidak nyaman pula. Kadang menurut kita bau mulut orang Muslim ketika berpuasa, kadang kita tidak menyukainya karena baunya memang tidak nyaman. Tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala memiliki kedudukan yang istimewa. Karena apa? Karena dia berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma min dambi. Orang sahabat, dia berpuasa dengan iman dan muhasabah mengharap ridha dari Allah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya juga akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebelumnya dengan mendapatkan Tadi keutamaan bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di hadapan Allah dari bau misik. Dan juga di samping itu, fa innal malaikata tastaghfiru lis-shaimina hina yuftirun. Ini juga termasuk dari keutamaan uh, Ramadan atau bulan Ramadan bahwasanya para malaikat itu memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin seorang mukmin yang berpuasa ketika mereka lagi iftar ketika mereka lagi lagi berbuka ya berbuka ketika sudah maghrib berbuka itu malaikat memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan di uh, masalah ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam لِصَائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ إِفْطَارِهِ وَفَرْحَةٌ رَبِّهِ Bahwasannya seorang yang berpuasa Ramadan itu memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika dia iftar, ketika dia berbuka. Siapa yang nggak 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 bahagia ketika berbuka? Semuanya udah pada ada nunggu takjil dan sebagainya. Kadang ya. belum waktunya iftar aja sudah mendengar suara adzan asar aja sudah seneng gitu karena sudah mendekati iftar, mendekati berbuka akan keluar muncul eh sebuah kemudian gorengan semua akan karena kebahagiaan seorang muslim tadi ketika me, me, e, mendekati iftar. Itu kata Nabi sallallahu alaihi inda iftarihi, dia bahagia ketika dia iftar. Tetapi yang kebahagiaan yang kedua yang jauh lebih membahagiakan dari bagian yang ke pertama wa farhatun inda liqa'i rabbih yaitu kebahagiaan ketika seorang muslim tersebut berjumpa dengan pencipta dari segala makhluk itu Allah Subhanahu wa taala Uh, hadirin yang dimati Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang berikutnya Bahwasannya di bulan Ramadhan Kutaman di bulan Ramadhan adalah bulannya sabar ya bulannya sabar. Soalnya nah, orang kalau uh, diganggu atau didolimi di bulan Ramadan, kata Nabi Sallam, katakanlah ini soim. Ya apa namanya? Kata sampaikanlah bahwa saya saya lagi berpuasa. Maka latihan sabar di bulan Ramadan adalah jauh lebih lagi. Kadang seorang ketika dia lapar atau haus, contohnya ketika lapar. Ya orang ketika lapar saja Ketika terkena masalah, dia akan terpancing emosinya. Akan cepat terpancing emosinya dibandingkan orang yang lagi kenyang. Ya, makanya kadang ada suatu perkataan yang membuat uh, saya itu, ya benar juga gitu ya. Logika tanpa logistik itu anarkis. Ya, karena apa? Karena tidak ada makanan, ketidak ada makanan tersebut maka pikirannya akan menjadi rusak. Pikirannya akan menjadi isinya kekerasan, isinya emosi. Dan di bulan puasa, ketika seseorang Muslim diuji, ya dia harus berkorban untuk Allah Subhanahu Wa Taala meninggalkan makanan. Kadang emosinya apa ya, nggak stabil gitu. Maka di bulan Ramadan disitulah tempatnya sabar. Di bulan Ramadan disitulah tempatnya dia banyak-banyak mengelus dada. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah uh, bahasan balasan bagi orang yang sabar. Apalagi sabar di bulan Ramadhan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Zumar ayat 10. Inna yuwafas sabirun ajrahum bi ghairi hisab. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan bagi orang yang sabar. Yaitu ajrohum bi hisab. Pahala yang tanpa batas. Pahala yang tidak bisa dihitung. Ini kalau sabar bukan di bulan Ramadhan. Apalagi sabar di bulan Ramadhan. Sabar terhadap anak. Sabar terhadap siswa murid. Kalau siswa sabar terhadap gurunya. Sabar terhadap pelajarannya. Atau sabar terhadap bermu'amalah dengan bosnya. Atau sabar bermu'amalah dengan e, rekan kerjanya dan sebagainya. Maka sabar di bulan Ramadan jauh lebih ditebalkan dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Karena di bulan Ramadan adalah bulan semuanya harus sembah diusahakan. Semua harus sembah dipaksakan. Harus sembah harus dipaksa untuk menjadi hamba yang lebih baik dibandingkan dari bulan-bulan yang lainnya. muslimin rahimani Kemudian yang berikutnya keutamaan di bulan Ramadan. Karena dengan keutamaan bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk mengerjakan amal soleh. Untuk mudah mengerjakan amal soleh, maka dari itu maka dari itu Allah Subhanahu wa taala membelenggu syaitan-syaitan yang jahat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim idza dakhala ramadan futihat abwabul jannah ya, ini hadis yang sangat masyhur ya ketika masuk bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu surga ini Subhanallah. Ini keutamaan bagi kaum muslimin yang ada di bulan Ramadhan. Wa gulikat abwa bujahanm. Ditutup pintu-pintu neraka. Wasul silat, uh, wasul silat as syaitin. Kemudian dibelenggu syaitan-syaitan. Tujuannya apa? Memberikan peluang yang lebih besar kepada kaum muslimin untuk meningkat. Kan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berpuasa ini ya jangan e, banyak mengerjakan dosa gitu loh maksud. Seharusnya dengan berpuasa ini lebih banyak mengerjakan pahala. Karena Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga. Pintu-pintu surga dibukakan semuanya. Pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan itu adalah bulan penuh dengan 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 ibadah. Maka dari itu wasul Maka dari itu syaitan dibelenggu, diikat. Namun kadang masih ada aja orang muslimin yang masih bermaksiat di bulan Ramadan. Ya. Ya, karena masih hawa nafsunya masih ke bawah dari bulan yang sebelumnya dia terbiasa mengerjakan maksiat terbawa sampai bulan Ramadan. Maka kadang masih ada kaum muslimin yang tidak berpuasa, yang masih meninggalkan sholat ketika di bulan Ramadan. Sholat terawai ikut ke masjid, tapi sholat wajib tidak pernah ke masjid. Subhanallah. Ya, itu. Ini adalah keutamaan yang luar biasa memberikan peluang kepada kita sebagai seorang muslim agar memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Karena memang tujuannya syaitan itu bagaimana menghalangi seseorang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu dihalangi oleh syaitan dengan malas, dengan ini. Nah, di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala telah mengunci syaitan tersebut agar kaum muslimin mudah mengerjakan ketaatan. Tapi pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah memaksimalkan ruang yang Allah berikan kepada kita? Jawabannya pada diri kita sendiri. wassal muslimin rahimani rahimakumullah di bulan ramadan juga di dalamnya ada malam lailatul qadar ya malam yang khairun min alf syahr ya itu malam yang lebih baik daripada seribu bulan yang mana ketika malam-malam itu nabi sallallahu alaihi wasallam sandami izarah ya mengikat tali pinggangnya. Wa Membangunkan keluarganya. Agar apa? Menghidupkan sepuluh terakhir dari bulan Ramadan. Di sepuluh pertama semangat. Sepuluh kedua semangat. Sepuluh terakhir ini final. Ya maka harus lebih semangat dari sepuluh pertama sama yang kedua. Ketika kita ketika kita me menyaksikan e pertandingan, pertandingan sepak bola, pertandingan, apalah itu sebuah olahraga, mungkin ketika penyisihan agak santai berikutnya, agak kencang berikutnya, ketika di final benar-benar fokus. Nah, di bulan Ramadan ketika sudah memasuki 10 terakhir dari e bulan Ramadan maka ketaatan tadi yang sudah kita jelaskan lebih lagi ditingkatkan. Taruh dulu dunia. Karena kita belum tentu berjumpa dengan bulan Ramadan berikutnya. Maka di 10 terakhir di bulan Ramadan ada nama malam malam Lailatul Qadar. Yang mana malam yang diperbutkan oleh seluruh kaum muslimin. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan Lailatul Qadar ini dengan ibadah. Ya, dengan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan baca Al-Qur'an, dengan sholat. qiyamul lail. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dalam riwayat, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggauli istrinya ketika sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadhan. Maka Jangan malah ketika sudah masuk 10 terakhir Yang rame malah mal. Kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu ya Kadang yang rame kalau sudah 10 tahun ngejar diskonan Ustaz Mall yang lari, yang yang laris, yang rame Masjidnya kosong Kadang kan ironinya seperti itu Awal-awal Ramadan penuh masjid Tambah hari tambah maju softnya Bukan tambah maju tambah banyak Tambah mundur Jumlah soft yang Terpenuhi di masjid, maka jangan sampai kita melewatkan malam Lailatul Qadar, Terutama di malam-malam ganjil, maka isilah dengan itikaf, isilah dengan Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, kata Nabi SAW, man hurima hurim. Kalau orang. man tidak. Uh, terhalang dari kebaikannya. Karena orang tidak. tidak Muhammad peluang dari itu maka dia akan terhalang dari kebaikannya. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang terakhir bahwasanya bulan Ramadan adalah waktu mustajabah. Semua hari di bulan Ramadan adalah waktu-waktu mustajab maka memperbanyaklah doa di bulan di bulan Ramadhan. Doa yang terbaik yang kita inginkan yang kita eh, panjatkan kepada Allah maka harus kita berbanyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya salah sudah la turad. Ada tiga doa yang tidak akan ditolak oleh Allah subhanahu wa taala. Yang pertama adalah da'watul walid, yaitu doanya orang tua kepada anaknya. Wa watu saim yaitu doanya orang yang berpuasa. Yang ketiga ada Wa da'watul musafir. Maka mintalah doa doa, mintalah kepada Allah dengan doa doa yang istimewa. Terutama adalah meminta doa agar diampuni dosa kita, meminta doa agar diampuni dosa orang tua kita, dan kita dijadikan ahli surga. Karena di bulan Ramadhan adalah bulan terbebasnya seorang muslim dari dari api neraka sebagaimana yang Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan walillahi azza wajall utqa' minan nar Allah Subhanahu wa taala memiliki hak untuk menjauhkan untuk me, uh, menjauhi menjauhkan manusia seorang muslim dari api neraka Yang mana Itu terjadi setiap malam Dari bulan Ramadan Maka harus memperbanyak doa Untuk mendapatkan pahala Meminta ampun Agar dijauhkan juga dari api neraka Itu yang paling utama Dan agar kita diselamatkan dunia dan akhirat Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Semoga apa yang saya sampaikan Bermanfaat bagi kita semuanya Sekali lagi, semoga kita bisa melaksanakan uh, ibadah di bulan Ramadhan ini dengan tenang, dengan khusyuk dan tentunya berharap agar ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syukran wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.